نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة saya tidak tambah materi tapi saya perlu menjawab beberapa soal dan saya kira ini lebih penting karena ditanyakan dan insyaallah bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian, ikhwan dan akhwat, karena ini sebagiannya amaliyah atau perbuatan keseharian dan sering ditanyakan oleh sebagian kaum muslimin. Banyak pertanyaan mengenai bank atau asuransi yang berlabel syariah. Apakah syariat yang dimaksud sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Saya pribadi belum banyak mengetahui tentang bank-bank syariah ini. Bagaimana praktek yang sebenarnya? Tapi tentu saja tujuannya adalah yang dimaksud bank syariah tentunya yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Dan terbebas dari larangan yang dilarang oleh agama. Seperti saya pernah menyebutkannya, riba dengan segala cabangnya, judi dengan segala cabangnya, tipuan, khida, dan jual beli secara gharar, dan adanya unsur pemaksaan. Kalau terbebas dari lima macam ini, maka jual beli halal. Bank-bank yang ada yang berlabel syariah harus benar-benar membebaskan diri dari riba, karena yang dimaksud adalah dengan syariah. Nah, bagaimana praktek yang sebenarnya? Ini salah satu yang juga kita sesalkan, yakni mereka tidak terbuka atau kurang iklannya, kurang dalam mendekati kaum muslimin dan menjelaskan kepada mereka. Tidak pernah kita dengar ada tabligh akbar umpamanya khusus membahas tentang bank syariah. Tapi yang ada mereka mengadakan pertemuan-pertemuan di hotel-hotel besar di Jakarta, di tempat-tempat tertentu yang umumnya kaum muslimin tidak bisa datang karena harus bayar. Jadi bagaimana bisa dikenal bank-bank syariah ini? Bagaimana cara prakteknya? Paling-paling hanya brosur-brosur saja. Tapi dialog, soal jawab, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan bagaimana cara kerjanya, itu saya pribadi melihat, wallahu a'lam, mudah-mudahan penilaian saya ini salah barangkali,
ini kurang berjalan. Ya? Entah kenapa, Allah alam, saya tidak bisa tahu. Adakah kiat-kiat, cara-cara ampuh yang dilakukan para wanita muslimah di kalangan salaf dalam menganjurkan suami melaksanakan ibadah dan sunnah lainnya seperti menghadiri majlis ilmu? Diterangkan, istri menerangkan kepada suami tentang keutamaan ilmu, keutamaan mempelajari ilmu, bahkan mempelajari ilmu din, pokok-pokok dasar adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu atas setiap muslim. Ilmu apa yang wajib? Tentunya ilmu yang menjadi pokok atau dasar. Para ulama menjelaskan, di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i dan lain-lain, kalau boleh kita tertibkan, pertama ilmu tentang tauhid atau akidah dan yang menjadi lawan dari tauhid, syirik. Yang kedua tentang sesuatu yang Allah haramkan, apa yang Allah wajibkan dan apa yang Allah haramkan, ibadah, salat dan seterusnya. Ini ilmu yang fardu ain, ilmu yang fardu ain. Tapi seorang istri pun harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia melihat bahwa suaminya telah menegakkan sesuatu yang wajib, yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, dan menjauhkan yang haram. Karena tingkat kemampuan manusia berbeda satu dengan yang lain. Agar tidak terjadi keretakan dalam rumah tangga. Baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, seminggu atau dua minggu yang lalu, saya lupa, datang suami istri kepada saya mengeluhkan tentang keadaannya. Suaminya orang yang taat, tapi sebatas kemampuannya dia tegakkan sholat lima waktu dan seterusnya, dan itulah yang bisa dia lakukan, yang sampai saat ini itulah yang bisa dia lakukan. Sang istri melebihi suami dari amalan-amalan. Tetapi sang istri selalu memberikan dorongan dengan cara semacam doktrin atau pemaksaan. Misal, contohnya, sehingga dengan kejadian itu rumah tangga retak. Padahal si suami sudah sholat lima waktu, itu apa yang dia bisa lah itu. Istri punya pengetahuan ekstra, lebih. Masuk WC ada bacaannya. Sehingga kalau suami masuk WC, ditanya, "Mas sudah baca belum?" Pengajaran yang seperti ini kan tidak tepat gitu. Suami tentu akan sih, bacaan ini tidak wajib,
agar jadi bersifat berlebihan. Tapi kalau saat-saat tertentu diajarkan ada sunnah-sunnah seperti ini. Suaminya bilang lagi, "Ustaz, saya paling tidak suka kalau ditelepon di kantor. Mas, sudah sholat apa belum?" Mak, baik pertanyaan itu, tapi tidak pada tempatnya dan tidak melihat siapa suaminya. Suaminya bukan orang yang berbuat maksiat atau yang tarkus salat, tapi orang yang mendirikan salat dan sebagian besarnya di masjid. Telepon. Nah, ini membuat akhirnya apa yang terjadi, si suami ini takut berjumpa dengan istrinya, sehingga dia mengatakan, "Ustaz, saya tidak berani." Sehingga akhirnya tidurnya pun pisah. Dia takut berdampingan dengan istrinya, karena selalu akan ada pembicaraan seperti itu. Si istri selalu, "Ustaz, bukankah kita tidak bisa lepas dari pembicara agama?" Itu pertahanan istri. Nah, sampai sekarang kasusnya belum selesai karena saya suruh datang ke rumah saya dua-duanya. Sebetulnya ini bukan keretakan karena yang satu berbuat maksiat, enggak, tapi karena menjalani ketaatan. Ya. Jadi retak bukan juga karena perselisihan mangkat, ada tapi sedikit. Misalnya tentang masalah gambar, suaminya belum banyak pengetahuannya, belum. Si istri karena rajin ngaji dia di majelis saya maksudnya, dan majelis Ustaz Yazid, tentu pengetahuannya lebih karena suami disibukkan 8 jam kerja. Pengetahuannya lebih. Dan terlalu drastis gitu, dalam memberikan masukan kepada suaminya. Ini pertama, harus dilihat suami itu sudah menegakkan syariat dan sudah sholat 5 waktu dan jadi bertanggung jawab kepada keluarga, dan itulah yang dia mampu. Dianjurkanlah dengan cara-cara yang baik, nuntut ilmu, gini pelan-pelan. Karena pada zaman Nabi SAW seorang pun berlebih kurang. Lihat kisah orang yang keluar dari salat pada zaman ketika Mu'adz bin Jabal salat panjang, dia keluar. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, "Apa yang kau baca dalam salat?" "Surat Al-Fatihah." "Tidak ada yang lain." Kecuali dia berdoa kepada Allah, memohon surga dan memohon perlindungan dari api neraka. Ini dalam lafaz Abu Daud. Dalam riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis yang mulia ini, maka ulama mengeluarkan hukum bahwa cukup membaca Al-Fatihah dalam salat. Ini yang sah. Orang itu hanya membaca Al-Fatihah saja. Itu yang dia mampu. Nabi jawab, Nabi katakan, "Saya dan Mu'az pun kurang lebih sama seputar itu." Dan hadis tentang wali Allah sangat terkenal, tingkatan martabat manusia. Allah cinta kepada orang yang menunaikan apa yang Allah telah fardukan kepadanya. Ya? Ini salah satu keretakan rumah tangga yang paling aneh yang saya temui di Jakarta ini. Mereka hampir bercerai dan mau bercerai karena sebab ini. Cerai. Karena suami takut berjumpa dengan istrinya. Karena setiap kali berjumpa, tidak ada omongan lain kecuali itu. Sang istri tetap mempertahankan bahwa kita beredar bersama agama. Nah, saya belum ngomong sana, omong sini saya hanya dengarkan keluhan. Dan saya suruh datang ke rumah saya, nanti akan saya beri pengarahan. Ya? Nah, saya khawatir seperti itu, maka seorang istri harus melihat suaminya dan pekerjaan suaminya, waktu suaminya, karena masing-masing orang tidak dibebani oleh Allah kecuali sekuat kemampuan dia. Diterangkan tentang keutamaan, tentang majelis ilmu, macam-macam orang ada tingkatan.
Nanti bertahap, bertahap, bertahap. Ustadz mengatakan bahwa laki-laki dikatakan sanggup untuk menikah dari segi nafkah. Bagaimana ketentuan sanggupnya bagi perempuan? Sanggup menerima nikah atau tidak nikah? Karena perempuan tidak dibebani sesuatu. Iya atau tidak? Mau atau tidak? Karena itu Nabi SAW menjelaskan bahwa anak gadis apabila dipinang, dia ianya adalah diam. Jadi kesanggupannya mau nikah atau tidak mau, itu dia. Karena tidak ada tanggung jawab dia untuk memberi nafkah kepada suami, tentunya dengan segala risikonya. Dia harus siap jadi istri dan jadi ibu di kemudian hari, insyaAllah. Bersikap seperti istri, istri dan jadi ibu. Mohon penjelasan hadis di Sahih Muslim tentang larangan menggauli istri yang hamil tua. Nah, istri yang hamil, ya, tidak ada larangan. Nabi ingin melarang, tapi beliau kemudian melihat perbuatan orang Rum dan Parsi yang menggauli istri-istri mereka yang sedang hamil dan tidak terjadi mudarat, maka beliau pun tidak jadi melarang. Tidak ada larangan, tidak ada larangan. Tidak lengkap baca hadisnya. Apa hukumnya memperlambat mandi janabah? Misalnya berhubungan setelah subuh dan mandinya menjelang sholat duhur. Ini gak kerja, jelas ini gak kerja ini. Sebab kalau kerja di kantor kan repot mandinya di mana di kantor, ya kan? Nah, mungkin hari Sabtu atau hari Ahad ini. Tidak ada larangan, tidak ada larangan, tidak ada, tidak ada. Harus segera mandi, tidak ada larangan. Hanya dia tentu kan tidak bisa sholat. Ini sudah dijawab. Iya, silakan ikhwan bertanya. Ayo, penyegara. Iya. Saya tidak tahu hadisnya. Ada hadis atau baca di buku? Ah, bacaan di buku bukan hadis. Kalau apa mandi dalam keadaan tidak ada rahmat itu enggak? Siapakah yang menanggung dosa orang-orang awam yang belajar dengan seorang ustadz yang mengajarkan bid'ah, khurafat dan syirik? Si ustaz atau masyarakat yang mengamalkannya, dua-duanya apabila mereka telah mengetahuinya. Tentunya orang yang memberi fatwa menanggung dosa orang yang terkena fatwanya apabila ia memberi fatwa dengan tanpa ilmu. Man uftiya bighairi ilmin wa fi riwayatin bighairi thabatin kana ismuhu ala man aftahu. Barang siapa diberi fatwa tanpa ilmu atau tidak kuat, maka dosanya ditanggung oleh yang memberi fatwa itu. Hadis riwayat Abu Dawud.
dan Ahmad. Bagaimana etika berdoa? Haruskah dengan pujian dan selawat dulu? Jika ya, bagaimana bunyi lafaznya? Salah satu adab, yakni berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji-muji Allah, bertawassul dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berdoa. Akan tetapi kalau ingin langsung, langsung berdoa. Lafaz selawat sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau yang lengkap seperti yang biasa dibaca di dalam salat. Salah seorang ustaz salafi mengatakan penyebutan lafaz Tuhan untuk Allah merupakan bentuk tahrif dari tauhid asma was sifat. Lafaz Tuhan sama dengan lafaz-lafaz dalam bahasa-bahasa yang lain, yakni satu zat yang maha kuasa, yang maha perkasa dan seterusnya. Namanya dalam din kita Allah. Kalau lafaz Allah itu diganti dengan Tuhan dan tidak ada penyebutan Allah, ini baru tahrif. Tahrif. Jadi kalau lafaz Tuhan yang dimaksud adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan Tuhan dalam arti bahasa, satu zat yang menciptakan alam semesta ini. Hah? Bukan namanya. Namanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali lafaz Allah diganti dengan Tuhan. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan. Yang satu dengan huruf Tuhan kecil, T kecil. Yang satu lagi dengan T besar. Ini pernah berkembang dahulu. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan. Ini merubah. Pertama, kedua, ditakrif untuk memperkenalkan kepada manusia, karena susah untuk mencari terjemahan. La ilaha. Tidak ada satupun ilah. Apa yang harus kita terjemahkannya? Kalau berjumpa dengan kalimat la ilaha, la ilaha illallah, tidak ada sesuatu pun apa? Tuhan, taruh, tidak usah dipakai. Lalu apa? Ma'bud, bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Orang tidak paham siapa ma'bud. Lalu apa? Jawab. Hah? Disembah. Tahrif lagi nanti, sembah apa? Jadi memang kesulitan untuk pas dalam bahasa Indonesia masuk, tidak persis bisa. Tapi saya menganggap ini bukan tahrif, sama seperti dalam bahasa-bahasa yang lain. Apa Tuhan dalam bahasa Inggris? Huh? God. Dalam bahasa yang lain. Menurut bahasa kaum itu secara lugah saja.
Adapun namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini yang tidak boleh dirubah. Wallahu a'lam. Apakah salat hajat, tasbih dan taubat itu ada disyariatkan? Yang pertama, salat hajat seluruh hadis yang menjelaskan tentang salat hajat tidak ada satupun yang sah. Semuanya dhaif. Oleh karena itu tidak ada salat hajat di dalam Islam. Yang ada salat istikharah. Ada dua hadis yang menjelaskan tentang salat istikharah. Yang pertama hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Istikharah secara umum untuk apa saja. Yang kedua hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah dan lain-lain. Istikharah khusus untuk mencari jodoh. Ini dhaif. Tapi bisa dipakai untuk mencari jodoh istikharah yang pertama karena bersifat umum. Salat tasbih diikhtilafkan, diperselisihkan oleh ulama antara sah dan tidaknya hadis tersebut. Sebagian ulama mengatakan hadis tentang salat tasbih tidak ada satupun yang sah. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan batil. Dan kaifiahnya, caranya pun ganjil kata mereka. Sebagian ulama mengatakan bahwa salat tasbih ini sah karena telah diriwayatkan dari beberapa jalan, bukan hanya satu dua jalan, tapi dari banyak jalan. Dan saya sendiri sedikit pernah melihatnya, jalan-jalan hadis tersebut. Sehingga kalau dikembalikan kepada kaidah-kaidah ilmu hadis, mau tidak mau harus dikatakan bahwa hadis itu sah. Iya, pada sebagian jalannya dhaif. Tapi hadis ada kalanya mempunyai sekian banyak jalan. Kalau dia berdiri sendiri-sendiri tentu lemah. Seperti hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tidak ada satupun sanadnya yang sah. Sebagiannya bahkan sangat lemah. Dan dia mempunyai 18 jalan lebih turuknya. Tidak ada satupun yang sah. Semuanya dhaif. Tapi ke-18 jalan, di antara ke-18 jalan itu ada yang kelemahannya ringan dan sebanding, karena itu bisa naik menjadi hasan. Dan terus ada jalan yang lain dan terus banyak sekali, sehingga ulama mengatakan ini hadis sahih li ghairihi. Demikian juga tentang salat tasbih, bahkan di sebagian sanadnya sah sahih. Maka pendapat yang lebih kuat bahwa hadis ini sahih tentang salat tasbih. Adapun dikatakan oleh sebagian ulama, di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa caranya sangat aneh, berbeda dengan sifat salat yang lain. Dan ini menunjukkan kelemahan salat tasbih. Dijawab bahwa salat kusuf berhana pun aneh. Ada dua ruku dan tidak sama dengan sifat salat yang biasa. Apakah dengan sebab tidak biasanya dilemahkan hadis yang telah sahih? Tentu tidak. Apalagi jalur yang datang mengenai salat tasbih secara keseluruhan telah sah.
salat taubat. Datang sebuah hadis dari jalan Abu Bakar Siddiq yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Ahmad di musnadnya dan lain-lain, dan hadis ini sahih dan telah disahihkan oleh begitu banyak ulama. Salat taubat ada. Ada kepercayaan di masyarakat bahwa jika kematian seseorang tidak diperingati di hari ke-10, ke-40, dan ke-100, maka si mati dianggap seperti matinya hewan. Bagaimana kita harus bersikap di masyarakat yang seperti ini? Beritahukan kepada mereka dengan perkataan dan perbuatan bahwa keyakinan yang seperti ini bukan keyakinan dari Islam, tapi keyakinan orang-orang Buddha. Bahkan mereka, sebagian dari mereka yang telah masuk Islam, menceritakan bahwa dalam keyakinan kami adalah adanya peringatan atau selamatan kematian pada hari kesekian dan kesekian, seperti yang tersebut ini, sampai puncaknya pada hari yang ke-1000. Iya. Iya. Enggak paham. Enggak tahu. Iya. Salatu khairul minum. Maksudnya? Kedudukan yang benar dalam memahami hadis tentang tasbih. Apakah azan kedua atau azan pertama? Penyebutan as-salatu khairul minum ada pada salat subuh. Kemudian ulama berselisih pada azan yang mana, karena azan pada salat subuh dua kali. Yang pertamakah atau yang kedua? Para ulama yang mengatakan bahwa ini diletakkan pada azan kedua berdasarkan hadis-hadis yang umum, dalil-dalil yang umum, seperti di azan di Makkah dan Madinah. As-salatu khairu minan naumnya pada azan kedua. Tunggu, saya belum selesai. Ada lagi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan lain-lain dengan sanad yang sahih dari jalan Abi Mahdhurah, yang diajarkan oleh Nabi cara-cara azan, lafaz-lafaznya Nabi perintahkan untuk mengucapkan as-salatu khairu minan naum pada azan yang pertama. Ini dalil yang khusus antara mutlak dengan muqayyad. Tentu apabila telah datang dalil yang khusus, maka dalil yang umum ditinggalkan. Bahkan Syekh Sayyid Sabiq di kitabnya Fiqh Sunnah rahimahullah ta'ala pun membawakan riwayat yang umum yang ada di Abu Daud, juga sanadnya sahih, yang tidak mengikat yang pertama atau yang kedua. Tetapi riwayat Nasa'i mengikat
pada azan yang pertama, as-salatu khairum minan naum. Ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa dalam sujud tidak terikat dengan sujud terakhir. Tidak terikat dengan sujud terakhir. Tidak terikat dengan sujud terakhir. Doanya dengan bahasa Arab. Tentu tidak bisa kitanya. Bolehkah dengan bahasa Indonesia? Sering saya ditanya ini, saya tidak bisa jawab. Tapi sering saya katakan, kalaupun mau dalam hati saja, tidak dilafazkan. Atau baca lafaz-lafaz doa yang telah ada dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dan itu mencukupi bagi kita. Coba lihat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat lengkap sekali. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. 4. Singkat mencakup keseluruhannya, kebahagiaan dunia dan akhirat. Meminta hidayah, ketakwaan, kesopanan diri dan kecukupan. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Atau rabbi zidni 'ilman. Atau rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. ربنا ظلمنا انفسنا. مشكلة دو. Boleh. Kenapa, Bang? Masa enggak boleh? Apa muskilnya? Hah? Enggak. Apa saja boleh. Apa saja boleh. Bolehkah mendirikan jamaah di suatu masjid yang sudah menyelesaikan sholat jamaahnya seperti di banyak masjid di tempat kami sekarang? Ini pun perselisihan yang berkepanjangan di antara ulama salaf, antara Syafi'i dan Ahmad. Imam Syafi'i melarang, tidak boleh, karena akan memecah belah kaum muslimin. Imam Ahmad katakan boleh, misalkan dari persisian yang berpanjangan. Tapi saya sendiri pribadi condong pada pandangan Imam Ahmad, boleh. Apakah membaca Al-Fatihah di belakang imam itu hukumnya wajib? Tergantung imam membaca dengan jahar atau sir. Kalau imam membaca dengan jahar, maka wajib mendengar, bukan wajib membaca. Kalau imam membaca dengan sir, tidak terdengar, maka wajib membaca. Mohon penjelasan mengenai hadis yang melarang seseorang yang tidur menghadapkan telapak kakinya ke kiblat. Saya tidak tahu di mana ada hadis itu. Bahkan saya pengen sekali diberitahu hadis itu. Ya, jamaah tabligh, katanya hadisnya kepada jamaah tabligh.
kasus suami dan istri yang Ustaz ceritakan tadi, yaitu suami belum mengetahui, contohnya tentang hukum gambar, isbal, merokok dan seterusnya. Tapi bagaimana jika suami yang sudah mengetahui tentang hal tersebut tapi masih tetap melakukannya, perbuatan yang melanggar syariat tersebut? Bagaimana cara istri dalam menghadapi suami yang seperti ini? Mohon penjelasan. Pertama, sabar. Sabar, itulah suaminya. Yang kedua, memberitahukannya dengan cara yang baik, atau adakan dialog suami istri berdua komunikasi terus. Dalam permasalahan apa saja, suami istri itu harus sering berbicara, jangan diam-diaman, ngambek-ngambekan. Berbicara, diselesaikan, ngobrol, ngomong apa adanya, ini permasalahan din. Supaya ia tahu. Dan yang ketiga, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabiat juga dahulu suaminya bukan hanya bahkan sebagian suaminya adalah orang-orang munafikun. Orang-orang munafikun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya untuk cerai dan sabar, dan diajarkan, diajak kepada jalan ketaatan, diajak kepada jalan ketaatan. Kalau tidak juga, ya itulah kekurangan suaminya. Dari satu sisi, lihat suaminya apakah dia melanggar hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya, dan dia seorang yang fasik. Dilihat. Ya, ikhwan, silakan. Ya. Yang pertama, sebelum berpisah, ada majelis khiyar sebelum berpisah badan, bisa dibatalkan antara pembeli dan penjual. Yang kedua, ini yang terkenal dengan masalah urban dengan ain urban. Ada sebuah hadis nahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban, an al urban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari urban, yaitu memberi perskot kemudian tidak jadi, perskotnya hilang. Tapi hadis ini dhaif. Oleh karena itu terpecah. Para ulama mencari dua madhab. Sebagian membolehkan karena tidak ada larangan, tergantung dengan syarat. Sebagian lagi mengatakan tidak boleh berdasarkan hadis ini. Tapi hadis ini tidak syak lagi tentang lemah. Nah. Terima kasih.
Maksudnya? Tidak, dia tidak dikatakan tidak mampu mencari nafkah, enggak. Karena kan baru nikah. Setelah nikah tentu dia cari nafkah dong. Dari mana dia makan kalau tidak cari nafkah? Hadis itu tidak bisa dijadikan dalil bahwa dia orang yang tidak mampu memberi nafkah. Tidak. Saat itu dia tidak punya uang. Untuk maharnya dia tidak ada. Cari untuk mahar. Kan mahar yang lebih perintah. Hatta sebuah cincin dari besi. Tidak ada, yang ada kainnya. Tapi kainnya kalau dikasih istri jadi dia pakai kain. Akhirnya dia maharnya ayat Quran. Itu tidak menunjukkan bahwa dia kemudian hari tidak memberi nafkah kepada istrinya. Tidak. Karena nafkah wajib. Dia tentu akan berusaha mencari. Kan begitu. Jadi kesiapan, maka itu saya katakan tidak mesti hari itu harus ada sekian, kumpulkan uang sampai sekian juta, tidak. Kesiapan seorang suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, dan dia harus berusaha memberi nafkah kepada istrinya semampu dia. Iya. Iya. Enggak ada hadis yang seperti itu. Enggak ada hadis yang seperti itu. Saya seorang mahasiswa IAIN. Bagaimana cara mensyahadatkan orang kafir yang akan menganut Islam? Mohon penjelasan. Suruh ia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu muhammadar rasulullah. Diajarkan. Mudah. Islam. Ya, setelah itu bisa. Saya seorang mahasiswa IAIN. Bagaimana saya harus bersikap dengan teman-teman perempuan di kampus yang pakai jilbab tapi berbaju ketat dan pendek, terkadang kelihatan perutnya? Nasihati, kan teman, nasihati. Jangan seperti ini pakaiannya, tapi pakaian jilbab itu seperti ini. Begini caranya. Begitu. Begitu. Jangan cuma melihat aja, ngomong. Gitu. Di manakah letak penyimpangan utama sebagian pendidikan diniyah yang ada di negeri kita ini? Tidak adanya manhaj. Maka sering saya menganjurkan hendaklah pelajaran atau manhaj diberikan masuk dalam daftar kurikulum. Sehingga orang yang keluar dari perguruan tinggi Islam itu bebas manhaj. Ada yang ke Sufi, ada yang ke Mu'tazila, ada yang jadi penceramah terkenal, ada yang falsafah, ada yang sudah tidak sholat lagi bukan karena kemalasannya tapi karena meyakini bahwa sholat itu tidak perlu. Rutinitas yang setiap hari 5 waktu itu adalah sholatnya orang-orang awam, dan ini terjadi di perguruan tinggi Islam. Orang pergi sholat Jumat, sebagian mereka duduk-duduk di rumah. Yang kemudian sebagian dari mereka masuk menjadi anggota JIL. Jaringan Islam Liberal. Yang memang pada hakikatnya mereka ini adalah rombongan
atau satu madrasah orientalis. Karena orientalis pada zaman kita sekarang ini bukan orang di luar Islam, tapi orang Islam yang dididik oleh orang-orang orientalis, dan mereka ini lebih orientalis dari orang orientalis itu sendiri. Apa pemahamannya? Pertama, menyatakan semua agama adalah sama, seperti pernyataan ulil absar yang saya tahu persis dan kenal betul ketika dia berada di Ma'had Lipia dan dikeluarkan dari Lipia, lembaga ilmu pengetahuan Islam di Jakarta, Arab. Paham wihdatul adyan, kesatuan agama, kesatuan agama. Masya Allah, asyik. Fadal tidur di. Okay. Tidur, fadal. Capek. Tidur. Mau tidur. Mau tidur mana? Yang kedua, tashkik, memberikan keraguan-keraguan terhadap kaum muslimin dengan pertanyaan-pertanyaan. Apa iya? Apa iya? Kritik-kritik terhadap agama. Bahkan pernyataan mereka, pernyataan si ulil absar ini, bahwa Rasulullah SAW perlu dikritisi. Yang ketiga, yang kedua tadi, sehingga orang ragu, ragu terhadap keyakinannya. Yang ketiga, menafikan, mendiadakan sejumlah syariat dalam Islam, sejumlah hukum. Yang keempat, membenarkan ajaran-ajaran di luar Islam. Yang kelima, menerima kebudayaan sebagai din, atau din agama berjalan sesuai dengan kebudayaan manusia atau kebudayaan setiap bangsa. Jilbab itu kebudayaan Arab, tapi kebudayaan kita lain lagi. Katakan, kalau gitu biarkan saja orang di pedalaman suku yang menjadi kebudayaan mereka telanjang, tidak usah diberi pakaian, karena itu kebudayaannya. Ya, yang pakai koteka, tahu koteka? Kenapa saudara ajarkan dia berpakaian? Karena kesopanan menurut dia pakai koteka. Kalau pakai celana, pakai baju, tidak sopan. Itu kebudayaannya. Dan jadi manhaj tidak ada, manhaj tidak ada, bebas bermacam-macam. Yang kedua, ilmu yang kurang, peningkatan ilmiah. Silakan. Ya. Yeah. Ah. Jawab
Mana mungkin tidak ada umat Islam? Oleh negeri ini semuanya orang Islam. Mana mungkin? Ini khayalannya orang-orang harafiyun. Dia mengandai-andai terus. Andai begini, andai begitu. Hidup dalam dunia khayal. Dunia fantasi. Manhaj salaf hidup dalam dunia yang nyata. Seperti pertanyaan tadi. Saya sekolah di IAIN, mahasiswa IAIN. Perempuan-perempuan di IAIN pakai jilbab, kerudungan, tapi pakai blue jean celananya dan perutnya kelihatan. Nyata, itu kenyataan. Hidup dalam kenyataan seperti ini. Dan manhaj salaf hidup dalam kenyataan seperti ini. Tetapi bagaimana cara mengatasinya dan merobaknya? Itu dia. Mengatasi dan merobaknya bukan dengan cara-cara yang dilarang oleh agama. Atau dibalik, andai kata kaum muslimin tidak ada yang duduk di parlemen, kan tidak jadi parlemen. Siapa yang duduk? Tidak jadi. Bahkan tidak jadi negara. Kenapa mereka tidak balik seperti itu? Kemudian, sudahkah mereka yang keluar masuk parlemen seperti itu berhasil? Sudahkah apa yang mereka tetapkan itu sebagai dasar dakwah mereka berhasil? Tidak. Hampir satu abad perjalanan. Perjalanan panjang yang sangat melelahkan mereka. Dan melelahkan kita yang menontonnya. Tapi sejengkal tanah mereka tidak memperolehnya. Tidak lebih dari sebagiannya mengharapkan duniawiyah. Presiden PK ya, bukan Presiden PK. Ketua PK yang dahulu. Tahu PK? PK tahu antum? Tahu. Itu tetangga saya. Tetangga saya. Tetangga dekat saya. Rumah kami dekat dengan masjid. Masjid megah, besar. Tapi kuburan persis di depan mihrab. Depan ini. Ya. Ini depannya dalam lingkungan masjid. Jadi kalau buka pintu ini langsung kuburan. Saya tidak pernah sholat di situ, walaupun tetangga. Dari sini situ dia rumahnya. Tapi saya sholat jauh sana, hampir 1 kilo kalau lebih satu. Tua ini sholat di situ. Lalu dia tegur saya, kenapa Ustaz itu gak pernah sholat di masjid? Saya bilang, ada kuburannya. Ah ya kan gak apa-apa ada kuburannya. Orang yang seperti ini mau mentarbiyah umat, mau membuat satu pemerintahan Islami, berapa banyak nanti kuburan yang akan masuk masjid? Banyak. Dan masih banyak contoh yang lain lagi. Antara saya pertemuan dengan sebagian tokoh-tokoh mereka. Karena sebagian besarnya saya kenal. Tahu. Sering saya nasihati, antum jangan mempertaruhkan umat dengan cara-cara seperti ini. Karena cara-cara seperti ini samalah antum duduk di meja judi. Dan antum main judi. Dan kita bukan penjudi yang baik. Antum akan kalah? Tidak. Kalah? Tidak. Baik, coba nanti dia. Lalu saya ketemu lagi belakangan. Bagaimana keadaan antum sekarang? Dia jawab, kurang baik Ustaz.
kejahilan tersebar dan tidak tahu hukum Islam. Seorang ketika manhajnya menyimpang dari manhaj salaf, maka ilmunya akan hilang. Sebagian dari tokoh-tokoh PK itu yang saya kenal, sebagiannya keluaran dari manhaj. Dan tentunya tidak tersembunyi bagi mereka kitab-kitab ulama besar maupun kecil, dari kitab lughah sampai kitab tafsir sampai kitab hadis sampai kitab fikih. Tapi ketika mereka berada dalam manhaj yang batil ini, maka ilmunya hilang. Saya pernah mendengar sebagian dari mereka yang dibicarakan bukan secara ilmiah dalam Islam, tapi sejarah hidupnya Bung Karno. Lalu disyarahkan sama dia. Hilang ilmunya. Bahkan in sahhal khabar, jika sah khabar ini, fatwanya Syekh Yusuf Mardawi tentang bolehnya bom bunuh diri, pernah dengar? Aduh. Kalau benar ini dari beliau, kalau benar, saya masih menyaksikannya. Tidak terpikirkan oleh kita salah seorang fuqaha pada abad yang sekarang ini mengucapkan kata-kata yang sebetulnya tidak patut diucapkan dari segi jurusan fikhiyah, fikih. Bom bunuh diri itu boleh, padahal nas Al-Quran mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri-diri kamu. Apalagi kalau diistinbatkan, dikeluarkan dalil dari kejadian pada zaman sahabat, seorang menyerang benteng musuh sendirian, itu dianggap bunuh diri, itu dianggap boleh bunuh diri ya? Apalagi berdalil lagi dengan seorang anak muda yang kisahnya gulam itu. Ini sangat aneh sekali. Hilang ilmu mereka disebabkan manhaj yang tidak baik ini. Demikian juga fatwa beliau tentang boikot produk Amerika. Ini fatwa yang aneh sebetulnya, karena ini masalah jual beli muamalat. Tidak ada satu keharusan. Tidak harus antum harus beli produk Amerika. Kalau sekiranya antum tidak mau dan mau membangkrutkan Amerika, terserah antum, boleh saja. Dan kenapa hanya produk Amerika dalam kasus ini? Kenapa tidak Jepang? Padahal Jepang sub pertama yang membantu Amerika dalam kasus sekarang, kejadian sekarang ini. Sahih. Juga Inggris dan Australia. Kenapa tidak katakan kita boikot produk Jepang? Kenapa harus Amerika saja? Saya mau jelaskan sini, bukan mau mengharuskan orang beli produk Amerika, tidak. Tidak. Bahkan kaum muslimin harus bersaing dengan. Tapi dalam masalah muamalat, tidak bisa. Dan bisa apa tidak kaum muslimin melakukannya? Dan produk Amerika tidak jadi tidak banyak yang dipergunakan oleh kaum muslimin. Mobil di Indonesia ini tidak ada mobil Amerika yang beli, sedikit jumlah mobil Jepang yang banyak. Ini keanehan-keanehan disebabkan apa? Disebabkan manhaj. Manhaj. Sama seperti Ghazali, hilang ilmunya ketika dia bertasawuf. Seolah-olah hilang ilmunya ketika dia bertasawuf. Terus.
Silakan. Iya. Sunat, sunat. Lebih atfuru azka kita, lebih bersih dan lebih suci kalau setelah hubungan mandi. Tidak wajib, hanya afdaliyah, atau cukup berwuduk saja, atau tidak mandi, tidak wuduk, tidur langsung. Karena dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Antum senang kalau cerita tentang suami istri, hubungan, ketawa semua, enggak ada yang ngantuk. Ini yang tadinya tidur melek nih. Antum udah nikah belum? Belum. Hah? Hidup dalam dunia khayalnya. Iya. Iya, antum. Silakan Pak Amri. Ya. Contoh? Enggak ada penafsiran ulama seperti itu. Enggak ada. Di mana antum baca penafsir ulama seperti ini? Ini menunjukkan kejadian pada hari kiamat nanti. Iya tahu, an-namal. Mereka tafsirkan ini membuktikan bahwa bumi itu berjalan, berputar. Iya. Terus? Sedangkan ini belum dapat dibuktikan oleh penjelasan para ulama. Iya. Dan ternyata dalam perkembangan sains dan teknologi ini sudah terbukti jelas perjalanan bumi berarti dibuktikan dengan nyata dan tidak bisa dibuktikan. Perjalanan? Bumi berarti. Apa yang maksud perjalanan apa maksudnya? Enggak, maksudnya perjalanan apa? Tafsiran sainsnya apa? Gunung yang bergerak atau apa? Ditafsirkan justru oleh mereka menunjukkan bahwa bumi ini berputar mengelilingi matahari. Mungkin ada tafsiran yang baru seperti itu. Terus Pak? Dengan kepala yang seperti yang foto kami ini, jadi ini sudah kita punya
Iya. Pertama-tama yang harus kita ketahui bahwa Al-Qur'anul Karim bukan kitab sains dan bukan ensiklopedia dan bukan kumpulan ilmu-ilmu kauniyah. Tapi Al-Qur'an sebagaimana yang Allah katakan, Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan lin-nas. Ya? Kalau bertepatan sains dengan nas Al-Qur'an, bukan maksud Al-Qur'an ingin mengajarkan kepada manusia tentang sains, tidak. Tapi ingin menjelaskan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan perkataan manusia. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu tentang ilmu sains yang baru ditemukan pada abad ke-20. Tapi tafsiran dengan ayat yang tadi terlalu dipaksakan dan tafsir yang aneh dengan sains. Terlepas dari sains, mungkin sains dapat menemukan, tapi perlu diadakan ujian, coba uji coba dan perbandingan madhab-madhab dalam sains, karena mereka selalu berselisih dengan perselisihan yang berkepanjangan sekali. Ya. Tapi untuk membenarkan ayat itu dengan dalil, tidak. Siap ayat itu, susunan ayat itu ingin menjelaskan tentang kejadian pada hari kiamat, bahwa gunung-gunung itu berjalan bersama ayat-ayat yang lain. Paling-paling mereka mengatakan bahwa ayat ini jadi dalil tentang berputarnya bumi mengelilingi matahari, berjalannya bumi mengelilingi matahari. Tapi ini pun tidak tepat menurut sebagian. Karena apabila kita ingin menafsirkan satu ayat, lihat ayat sebelum dan sesudahnya dan ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Karena Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dan, saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Dan susunan ayat yang mulia ini ingin menjelaskan tentang kejadian pada yaumul qiyamah. Jadi tidak tepat kalau dipaksakan ke situ. Ada ayat-ayat yang sesuai dengan sains dan sains baru membuktikannya pada abad 20 ini. Seperti firman Allah, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari berjalan di tempat yang telah ditetapkan baginya. Berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini arti tajri menurut bahasa Arab, al-intiqal min makan ila al-makan. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dan manusia mengenai matahari dahulu mengatakan bahwa matahari tidak berjalan, diam di tempat. Pada abad pertengahan matahari berjalan tapi di porosnya seperti kipas angin ini. Dan sampai sekarang orang masih belajar dengan cara seperti itu, meyakini. Berarti itu pelajaran pada abad pertengahan. Matahari itu diam dan berjalan di porosnya. Dan ini bertentangan dengan sains yang ditemukan pada abad ke-20. Bahwa matahari itu berjalan di alam raya ini sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran, wasyamsu tajri limustaqarril laha, berjalan tidak pernah berhenti di alam raya ini. Sehingga para ilmuwan barat baru menyatakan pada abad ke-20 bahwa matahari ini sebenarnya tidak diam di tempat di porosnya berputar, tapi dia berjalan di alam raya ini. Dimasukkan di kitab ensiklopedi, baik ensiklopedi Islam maupun yang lain, terangkan. Ini contoh yang bertepatan dengan sains. Was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai buruj, tempat perjalanan bintang-bintang. Bahwa bintang-bintang itu mempunyai perjalanan, mempunyai tempat, dan mempunyai tingkatan-tingkatan. Dari mana Nabi SAW mengetahuinya?
atau yang orang katakan galaksi, tempat perjalanan bintang-bintang, dan seterusnya banyak sekali. Fi falaki yasbahun, semuanya berenang di falaknya, berjalan di falaknya, di tempat peredarannya. Yasbahun, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitabnya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin, berjalan dengan cepat. Nabi tidak mengetahuinya. Dan ini adalah firman Allah. Dan dibuktikan oleh sains bahwa yang di atas sana berjalan dengan cepat dan sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Dahulu mereka menghitung sampai beberapa tingkatan. Mulai dari jumlahnya sama, seragam semuanya. Jadi mereka mengatakan bintang-bintang itu bertingkat-tingkat seperti ini. Tingkat pertama, jumlahnya kurang lebih sama, besarnya sama, kecepatannya sama. Tingkatan kedua lebih besar lagi, lebih cepat lagi, lebih banyak lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai 21 tingkat. Dan Al-Quran telah menjelaskannya. Sains baru saja menemukannya. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Tapi bukan untuk mengajarkan ilmu-ilmu sains atau al-kauniyah. Tidak. Tapi untuk membenarkan, menunjukkan kebenaran kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih ini. Dan ini terangkan oleh para ulama kita. Allah. Ya. Ya. Yang ditanyakan, boleh tidak sholat sambil duduk? Boleh. Iya, sholat wajibnya jika dia tidak mampu berdiri. Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan berdiri sholat. Rasulullah s.a.w. menjelaskan, kalau tidak sanggup berdiri, maka duduk. Tidak sanggup duduk, maka berbaring. Kalau tidak sanggup berbaring, celentang. Dan dalam keadaan apa saja dia sholat, berdasarkan keumuman hadis. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kepada kamu sesuatu, kerjakan semampu kamu. Perintah dikerjakan semampunya, larangan ditinggalkan secara keseluruhan. Itu kaidahnya. Banyak orang tua kita yang memang sudah tidak sanggup lagi untuk salat sambil berdiri. Atau kadang-kadang dipaksakan dan dia tidak kuat, tetapi gemetar badannya, akhirnya dia salat sambil duduk. Habis waktu ini. Sudah ibu, habis. Ya. Bukan itu semuanya. Masalah kerja hari. Bagaimana caranya meningkatkan mutu pendidikan anak kita di TK atau playgroup? Apakah sarana atau prasarana juga merupakan hal yang penting? Sebab TK playgroup adalah sekolah yang butuh biaya besar. Bagaimana caranya memotivasi orang tua agar mereka perhatian terhadap sekolah ini dan tidak mengeluh masalah dana? Dunia anak tentunya berbeda dengan dunia kita. Dunia anak adalah sebagiannya dunia main, bermain.
Dan ini dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau membenarkan Aisyah memiliki boneka yang waktu itu dari boneka dalam bentuk kuda yang bersayap. Dan Aisyah dalam masa kekanak-kanakannya, ya, belum hilang kekanak-kanakannya, menonton keramaian di masjid, orang berlatih, orang Hamsyah berlatih senjata. Dan Aisyah sendiri mengatakan bahwa saat itu adalah dia masih kekanak-kanakan dan suka menonton. Saran yang dibikin, apabila kita mampu memberikan saran di TK atau di playgroup dengan mainan yang cukup bagi anak-anak, apalagi yang menimbulkan kreatif, bagus sekali. Musali dan tidak terlarang. Kalau ada. Bagaimana cara pelaksanaan sholat zuhur yang membagi, yang mana bagi saya berharap mengajar ke tempat yang apa? Saya bertugas. Bagaimana cara pelaksanaan sholat zuhur yang mana bagi saya bertugas mengajar di tempat yang agak jauh, pulang ke rumah sudah pukul 14.40, yang mana waktu sholat zuhur sudah mau habis. Apa boleh dijamak qasar atau dijamak saja, atau sholat zuhur dilaksanakan sesudah sampai di rumah? Mohon penjelasan. Ya, pelaksanaan sholat zuhur yang mana saya bertugas mengajar di tempat yang agak jauh. Misalnya ngajar di Danau Bingkuang, Ustaz. Iya. Jadi dia pulang kan dia terlambat, Ustaz. Iya. Salat ketika masuk waktu di tengah jalan, salat di mana saja kan bisa. Apalagi kita hidup di negeri Islam yang penuh dengan masjid. Berhenti salat. Tengah jalan. Multi level marketing dah. Iya. Iya, jelas. Cemburu kalau istri kerja di luar, ya kan? Larang. Tergantung suami. Saya larang. Anti kerja di luar. Kerja saja sama saya di sini. Membantu rumah tangga atau apa, urus. Sebagai ibu rumah tangga. Itu kan kerja juga dia. Nah, kerja berpahala. Larang. Alasannya kalau ditanya, ya adanya seperti tadi. Dan saya cemburu. Secara umum perempuan tidak terlarang mencari nafkah. Kalau dia misalnya tidak ada yang membiayainya, bagaimana dia hidup? Dia harus mencari nafkah. Tentunya dengan pekerjaan yang halal dan cara-cara yang halal. Kalau dia telah bersuami, maka hak kan ada pada suaminya mengizinkan atau tidak mengizinkan. Kalau suami mengizinkan, maka sang istri harus lihat apakah sanggup dia menunaikan hak suami dan anaknya, dan sementara dia juga bekerja. Hal yang sangat tidak mungkin di luar rumah 8 jam
tambah dengan berangkat dan pulang dari kerja mungkin 10 jaman di luar. Pulang ke rumah jam berapa? Kecapean. Apa yang harus diurus lagi? Anaknya sudah pada lelah, pada teler semuanya. Suami ada kalanya sudah pulang, capek, lalu pusing dengan suara anak-anak. Itu. Berdiri semua rambutnya itu. Kalau suami belum pulang, belakangan dari istrinya, maka istri sudah ngorok dulu. Tidur. Capek. Macam-macam capek, lelah. Beginikah rumah tangga? Bahagiakah? Kan suami antum bekerja, pulang sekian jam lamanya, 10 jam lah rata-rata cepatnya. Kalau di Jakarta itu bisa sampai jam 9 malam baru pulang. Berangkat pagi karena jalur yang macet luar biasa. Saya itu kalau pulang ngajar di daerah Sudirman, malam nantinya. Malam. Sudah capek, kuyuh betul. Karena macet yang luar biasa, stres semuanya, orang berteriak. Sampai ada orang mau bunuh diri karena macet di Semanggi itu kan. Tapi istri yang segar di rumah, itu juga rumah tangga seperti waqarna fi buyutikum. Diamlah di rumah, rumah kamu. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Istri pemimpin di rumah tangga suaminya. Nikmat hidup rumah tangga itu nikmat luar biasa. Jangan jadikan susah hidup rumah tangga itu. Nikmat kan? Nikmat rumah tangga itu harus bahagia. Harus cerah. Senang, susah. Antum mengeluh susah-susah, tidak susah juga tidak akan pernah hilang selama hidup di dunia ini. Silih berganti antara susah, senang, sakit, sehat,